duit daripada situ lah dia akan bayar pada kita lah. Itu dia punya sebersedikit lah pasal YouTube. Okey, kita tengok rehat sebentar. Okey, slide akan di-share mengikut alamat. Okey, alhamdulillah. Puan Izu akan slide ni. Okey. Okey, terima kasih. Saya Cik Rafai. Saya guna Vivo. Vivo Y16. Boleh sambil-sambil tu isi kehadiran. Mungkin boleh kot. Yang tu di luar bidang kuasa saya. Nanti Puan Izu akan settlekan bahagian kehadiran. Nampaknya masing-masing tak sabar. Okey, lepas ni slide mungkin. Lepas ni insyaAllah saya akan sharekan yang lagi tip-tip lah. Okey, stay tuned dengan saya. Okey, kalau semua dah bersedia, masa dah sampai 11.30, saya bajet pun dalam 12.30 tu pun dah kritikal lah. Sebab kita je graf pembelajaran ni, pagi is okay. Bila nak naik tengah hari tu macam-macam lah. Sebaik cuti sekolah kan. Pergilah Borneo balik. Main Borneo. Syok lah dari sini, syok. Okay. Okay. Kita bajet dalam 12.30 ataupun pukul 12, kita akan cuba berhenti lah. Okay. Kita akan jumpa di lain sesi nanti lah. So kalau semua dah bersedia, kita akan masuk pula dalam segmen komposisi. Okay, eh? Okay, kalau semua dah bersedia boleh check komen. Okay, proceed DP Media. Terima kasih kerana stay tune daripada pagi dan banyak membantu saya. Okay, semua dah ready. Okay, kita pergi pada slide komposisi saya. Slide komposisi ini lebih pada macam mana you nak take the shot. Okay, biasa dia akan buat begini. Okay, ada yang buat macam ni. Nak tengok shot. Okay, apa benda yang kita nak terapkan dalam tu. Okay, yang pertama sekali. Okay, ini adalah pembahagian untuk kita ambil gambar manusia. Okay, gambar orang. Dia ada close up, bulu muka, dia ada medium, ada wide. Okay, macam mana pemotongan tubuh manusia. Oh, bahaya pula. Cikgu ni ajar videografi ke, ajar sains, nak potong orang pula. Okay, macam mana kita nak potong orang ikut kita punya komposisi. Kalau boleh, potong di sendi. Okay, sendi sebetulnya macam sendi. Okay, dekat sini ada sendi. Okay, kalau potong sendi, pastikan potong kat sini. Ataupun pinggang. Okay, kalau tangan kita nak potong kat sendi. Ataupun nak lebihkan, contohnya tangan saya termasuk sini. Jangan potong macam tu. Cikgu kata potong kat sini, tapi tangan saya hilang. Okay, tak digalakkan lah. Okay, sebagai contoh, tengok kat slide saya. Ada close up ni gambar bawah. Ada medium, ada wide. Contoh kalau tuan-puan nak shoot, ambil dulu wide, pergi pada medium, ambil pada close up. Kalau tuan-tuan tadi nak nampak biji mata je, extreme close up kan lagi. Ni adalah yang basic dia tiga ni. Okay, itu komposisi yang pertama. Okay, contoh satu cerita wide, dia ambil gambar budak ni tengah main buayan. Close up, dia akan ambil reaksi muka ni kat mana dia di atas buai. Last sekali keadaan muka dia sama ada dia gembira ke. Okay, dan last sekali pergi balik pada wide. Maknanya 4 shot dah kat situ. Itu dah basic nak ceritakan budak ni duduk buah buai tengah buat buayan lah. Lepas tu baru kita kembali pada shot yang seterusnya, maknanya adegan yang lain. Okay, itu dia punya ni shot lah. So yang paling basic komposisi dalam fotografi ataupun videografi, semua orang akan tahu, iaitu RO3 ataupun rule of third. Kebanyakan gambar kita jangan letak dia di tengah-tengah center kita punya frame. Kalau kita letak center frame kita ni, dia akan jadi macam gambar produk. Ataupun kita duduk tengah-tengah frame kita tu. Okay, kalau tuan-puan tengok pun, kebanyakan semua akan letak di titik persilangan. So benda ni, kita takkan setiap kali kita tu, kita tak boleh agak kat mana ni tu. So dalam handphone kita sendiri, kita boleh on grid. On grid tu dekat kita punya screen tu ada line-line ni. Untuk kita punya panduan, kat mana kita letak. Sebaiknya letak di titik persilangan. Okay, sebagai contoh, di kawasan yang merah tu lah. Titik persilangan dia. Itu adalah ni. Sebagai contoh gambar, ni dia. Okay. So, muka dia, kalau kita tengok, dia ada di rule of three. Di belah kiri saya ni lah. Di sebelah tangan saya, muka dia.
Okey. Dan di sebelah kanan ni adalah subjek sampingan yang bantukan. Contohnya kita ambil ni tak ada subjek sampingan. Ini adalah additional lah. So asap ni, rancangan ni, subjek sampingan nak membuatkan kita punya frame tu nampak tidak berat sebelah. Kalau katakan gambar orang tu, dia nampak macam sebelah sisi kosong. Okey. So dia adjust, letak asap tu sebagai subjek sampingan dia lah. So subjek utama dia lah ada orang ni. So asap ni, rancangan ni, subjek sampingan dia nak bagi nampak frame kita tu penuh. Okey. Sebagai contoh yang lain macam ni. Kalau tak ada asap, cuba wujudkan subjek sampingan lain. Contohnya subjek sampingan ni tidak boleh melebihi subjek utama. Ha, contohnya contoh ni contoh paling simple lah. Ha, letak subjek sampingan kita orang yang sebelah ni pastikan peralatan lain yang tidak orang tidak berminat sangat nak tengok selain daripada subjek utama kita. Ha, macam tu dia punya cerita ni. Contohnya subjek sampingan kita beware. Okey, subjek utama kita beware. Yang bulan tu biasa menjadi subjek sampingan. Okey, itu dia punya rule of third punya panduan lah. Kemudian dalam rule of third ni kita ada HL. HL ke VL lah. Maknanya kalau kita tengok frame kita ni antara darat dengan udara lah kita panggil. Atas dengan bawah. Darat dengan udara lah ni. Saya panggil ni atas lah. So kita mesti letak dia 20%. Maknanya dia duduk daratan HL kita tu di line. Okay, dan line ni pula kita boleh jadikan dia sebagai kita punya guide sama ada video kita tu sengit ke tak. Jangan ambil video ke sengit. Maknanya dia duduk sini. Sama ada okay, hari ni kita tengok awan tak berapa nak cantik. Awan tu putih. Kan? So, kita naikkan kita punya daratan rumput tu. Rumput cantik ni. Naikkan daratan rumput tu, duduk atas. So, dia akan duduk dekat line atas. 20% awan, 80% rumput. Ha, kita tengok hari tu. Kita yang main benda tu. Kalau ambil gambar ni lah. Okay? Itu rule of third punya peraturan. Okay? Dan seterusnya, kita tengok. Okay, rule of third ni. Kita tengok satu lagi. Head of room dan nose of room. Head of room ni is kita punya jarak kita dengan kita punya screen kat atas ni. Kita punya maksimum kita punya frame. Okay. Jangan terlalu rendah. Andainya frame tu terlalu rendah, ngam-ngam je kat kepala saya. Umpamanya saya duduk dalam keadaan yang tak selesa. Ataupun saya duduk dia bayangkan kita masuk dalam satu bilik tu, ceiling kita terlalu rendah kita. Atas kepala kita. So kita nampak macam nampak terpenyek macam tu. Okay. Dan jangan terlalu tinggi. Break the rule. Okay, Encik Zamri Zakaria kata, boleh tak kita break the rule? Okay, break the rule tak salah. Umpama kita langgar traffic light merah, salah ke tak salah? Ada tak geng-geng polis dengan JPJ kat sini? Tak ada eh. Break the rule tu tak salah kalau footage kita tu cantik. Kita akan tunjuk lah. Maknanya salah. Oh salah dia kata break the rule. Boleh break the rule tapi kena tahu sebab apa kita break. Kalau kita break the rule tu macam kita langgar lampu traffic light tu, kita accident, salah. Kalau kata tak salah, okey. Maknanya kalau kita nak break the rule tu, pastikan footage kita tu ada sebab kita break off the rule. Okey, boleh crop later. Nanti dia kata nanti boleh crop. Kalau boleh selepas kita shoot, kita jangan crop. Sebab apa? Bila kita crop gambar kita ni, kita akan besarkan dia. Bila kita besarkan gambar tu, takut resolution kita yang kecil-kecil ni, dia akan jadi pecah. Okay? Maknanya, pegangan kami videographer ni, kalau boleh shoot, benda tu kita nak pakai. Kita jangan crop. Okay? Macam tu. Kalau terpaksa crop, kita crop. Contohnya, terpaksa crop tu macam mana? Videographer orang lain, editor orang lain. Videographer nak gambar close up, yang videographer shoot wide. Okay? Boleh crop. Tak apa. Dia tengok situasi. Okay. Nose of room pula, ruang hidung depan ni. Jangan terlalu rapat. Contohnya, subjek kita sekarang ni memandang kepada kiri saya. So, nose of room dia kena panjang. Kita tak boleh letak subjek kita ni dekat dengan dinding. Umpamanya kita tengah menghadap dinding tu. Subjek kita tak selesa lah. Contoh, yang paling senang, kalau kita shoot orang tengah berucap. Okay, orang berucap dari atas nose room tu. Kalau kita duduk depan dia, center depan dia, silap-silap dia tak ada berucap. Sebab
kamera depan mata dia. Okey, dan satu lagi kita akan mengganggu audience untuk tengok dia. So kebanyakan kalau tuan puan tengok, kalau shoot VVIP tengah berucap ni, dia akan pergi pada side mana sebelah lah. Okey, side yang kita nak shoot tu, contoh side sini, saya shoot belah sini dan belakang yang kosong belah rooftop ni, kebiasaannya adalah banner program ataupun benda yang ni. Jangan kita shoot belah sini, kan biasanya VVIP kan duduk tepi. So kalau kita shoot daripada sini, nampak belah pentas yang kosong. Tu jadi fail. Maknanya kita shoot dia sebelah yang kosong ni, mungkin background, background ataupun banner yang ada cerita lah. Okey. Okey. Okey tuan, baru tahu ilmu. Okey. Kita share je ilmu yang kita ada. Okey. Maknanya petikan head of room dengan loss room. Kalau katakan head of room ni terlalu ni, kita tak ada pilihan lah. Kita crop terus potong. Okey, kalau nak potong, jangan potong sini. Okey, kita dah jadu. Kita kena potong atas. Kita dilarang potong objek-objek yang bergerak macam ni. Kalau objek-objek bergerak ini kita potong, contoh saya potong sikit dagu saya. Kejap dagu saya ada, kejap dagu saya tak ada. Saya jadi cacat. Kalau nak potong, potong macam tu. It's okay. Okey, jangan potong macam tu. Dia punya inilah rule lah. Okey, itu untuk gambar orang. Okey, itu untuk gambar manusia lah. Okey, kita tengok lagi. Kita tengok contoh. Okey, yang pertama ni good. Itu pun tak cukup good. Okey, yang ni terlampau tinggi head of room. Inti untuk dua orang. Okey, good. Yang ni tangan dia dah terpotong pasal eh. Ni tangan, pergelangan tangan dia dah terpotong. Better ambil macam ni. Okey, benda-benda macam ni bila anda dah biasa buat video, benda ni dah lekat dalam kepala untuk ambil shot-shot yang macam ni. Okey, mungkin dulu kita tak fikir. Apa yang kita fikir, janji gambar subjek kita ada dalam frame tu. Dia nak terpotong kepala ke, terpotong telinga ke, kita tak fikir dah. Okey, kecuali gambar-gambar wartawan. Wartawan dia kebanyakan ni dia nak ambil moment je. Okey, sebab kejadian tu kadang-kadang rasa macam rumah terbakar mah, dia tak fikir dah. Tuan, boleh kita shoot orang tengah berucap kat restroom di tepi? Di belakang backdrop banner terpotong. Restroom di tepi, di belakang backdrop banner terpotong. Okey, maknanya kalau boleh ambil orang tu memang dari tepi, macam saya cakap tadi, Mr. SMLRSM. Macam mana saya sebut tu? Okey, so ambil gambar di tepi, pastikan nose of room dia tu memandang pada backdrop lah. Anda kata tak dapat backdrop tu semua pun tak apa, dapat crop pun tak apa, janji ada rule of third tu. Tapi sebaiknya dapat lah. Maknanya kita tahu dia tu tengah berucap kat mana. Macam tu. Dan satu lagi yang biasa saya buat, bila saya ambil gambar backdrop tu, saya akan pergi belakang. Kalau event tu bukan event yang high standard, kita boleh pergi belakang penceramah yang tengah berucap tu, kita ambil over the shoulder dia pula. Dia berucap tu untuk siapa? Tapi tak nampak muka dia lah. Akan nampak dia berucap tu untuk audience. Yang nombor 4 ke tu atas yang kosong tu ada objek, okey kah? Nombor 4 mana ni? 1, 2, 3, ni atas ni ada objek. Pastikan objek tu ada ada connection dengan gambar yang kita nak ambil tu. Contoh biasanya banner, jangan benda-benda yang tak penting. Contohnya kita ambil gambar lampu, benda tu tak perlu. Okey, lampu ceiling ke nampak tu tak perlu. Benda-benda yang ada connection yang kita nak masukkan sebagai subjek sampingan. So kalau gambar perempuan dengan lelaki kat bawah ni, kan? Yang gambar cik raya, gambar lelaki perempuan ni, atas ni mungkin ada banner sikit. Kalau benda-benda yang tak sepatutnya macam lampu, tak apa, crop terus je. Okey, jangan bagi orang bercerita, subjek kau atas ada apa, macam tu. Okey, itu untuk rule of third lah. Okey, so yang ni pula untuk nose of room. Okey, maknanya kita tidak dibenarkan ambil gambar macam sebelah kiri saya ni, kat slide ni sebelah kiri. Mana? Tak boleh nampak belah kiri. Maknanya subjek kita dah menghampiri frame. Okey, yang ni pun dia namakan, yang bawah tu dia namakan walking zone. Okey, walking zone ni kita dah tengok dah. Subjek kita, kalau kita tak nak pan kamera kita ikut follow dia, subjek kita akan masuk dari dua frame. Masuk contoh gambar saya, tangan saya. Masuk frame, kita static. Masuk frame, jalan, keluar frame. Macam tu. Dia punya ni teknik lah. Masuk frame, tengok tangan saya, keluar, hilang. So kamera kita static. Screen guide. Screen guide tu apa orang panggil? Grip ke apa dalam tu. Macam tu.
Maknanya macam tu dia punya ni lah. Okay, benda-benda yang saya cakap ni mungkin bila anda shoot tu tak fikir. Tapi bila dah lama-lama-lama membuat, benda tu dah sebati dengan kita dah. Okay, aku nak gambar-gambar ni. Rule of third ni tu. Okay. So, ini teknik untuk tilt macam saya ajar tadi. Tilt daripada bawah ke atas. Untuk menunjukkan kebesaran ni lah. Biasanya kita ambil gambar tiang bendera daripada bawah, tolak naik atas, tilt up. Okay. Dan seterusnya kita tengok pen. Macam ada Andy tadi tanya kat Facebook. Saya tak boleh balas. Saya tak buka Facebook saya. Pen daripada kiri ke kanan. Atau daripada kanan ke kiri. Macam gambar ni, better pen dia daripada kanan ke kiri. Sebab subjek tu, tengok kan, subjek tu tengah memandang apa. So, dia pandang, oh ada kincir air. Maksudnya dia ada pen ni tu. Okay, tu dia cerita. Maksudnya daripada subjek ni belah kanan lah. Belah kanan saya tarik ke kiri. Okay, sama ada nak pen ataupun nak slide lah. Tuan ada contoh video-video do and done. Saya tak sempat buat lagi. InsyaAllah. Nanti saya akan cuba buat Cik Ryan. Okay. Itu dia punya ni lah untuk pen. Okay. Yang seterusnya zoom in. Zoom in ni kita boleh buat zoom pada kita punya kamera. Ataupun kita ambil gambar besar. Kita stop. Lepas tu kita zoom in dia. Okay. Tunggu, tengok dia nak pakai. Dia pegang apa. Contohnya dia berdiri. Close up sikit. Media close up sikit pada cake. Contoh ni tu lah. Ataupun kita guna dolly. Dolly kita tolak ke depan. Makin lama makin kecil. Tapi bagi saya, bagi saya kalau kita tidak menggunakan slide stabilizer ataupun ni, better kita cukup penuh, kita stop, kita ambil yang ni. Sebab apa yang merisaukan kita, bila kita moving tu ada shaking. Okay, tu dia punya tip lah. Okay, seterusnya tip kalau kita interview. Okay, kalau kebiasaannya kalau kita interview, gambar yang kita akan ni ada gambar tukang interview dan ada lagi gambar yang di interview. Okay, dalam cerita ni the main subject is orang yang interview. Biasanya wartawan ni kita tak tahu, kita tak nak tahu dia pasal dia sebab dia bukan VIP. So apa yang boleh kita buat, kita akan shoot over the shoulder. Ni nama dia over the shoulder. Okay, over the shoulder ini yang gambar yang jelas tu adalah main subject kita. So kita tembak belakang. Maknanya seolah-olah subjek kita ni sedang di interview. Boleh juga kita ambil gambar dia close up. Gambar dia saja yang interview. Tapi tak tahu dia tengah bercakap macam mana. Ni semua orang kata teknik-teknik lah. Over the shoulder. Okay, nama teknik tu over the shoulder. Okay. So, ini salah satu susunan untuk shot untuk perbualan. Okay, contohnya gambar perbualan lelaki dengan wanita. Okay, ambil gambar full, medium ataupun full. Pergi pada gambar perempuan, medium, laki medium, close up, last sekali, full. Itu dia punya susunan. Okay, yang paling simple, maknanya tuan puan punya kreatif, olah lah daripada macam mana pun. Tapi ini dia punya basic untuk perbualan lah. Okay, boleh saya teruskan lagi. Okay, sebelum kita masuk tip-tip untuk kita shoot. Okay, ada sesiapa nak share ataupun nak bertanya punya shot? Tip nak rakam video pergerakan konvoi atau hiking. Okay, konvoi. Konvoi ni biasanya kita akan follow. Okay, tengok gadget apa kita nak pakai. Macam hiking is mudah. Okay, biasanya kita kembali balik pada basic. Kalau contoh konvoi, pelepasan. Okay, pelepasan ramai-ramai. Sebab geng konvoi ni mesti dia nak video di dalam tu. Okay, starting kita parking kamera, dia akan masuk dalam frame. Masuk frame keluar, masuk frame masuk keluar. Sampai habis konvoi. Lepas tu kita ambil situasi. Okay. Situasi setiap orang dalam konvoi kita tu. Yang ni biasanya kalau konvoi motor, videographer ni kita panggil sweeper. Sweeper ni penyapu. Dia mesti menggunakan motor yang lebih power. Maknanya dia boleh pergi depan, dia pergi belakang, pergi depan belakang. Maknanya biasanya kita akan pakai Instacam lah. Okay. Instacam lah. Maknanya kita akan pakai action cam. Sama ada kita nak letak kat helmet kita ke. Better saya letak kat tangan GoPro ataupun nak mudah kita pakai ni Insta. Tapi Insta ni masalah dia saiz dia terlalu besar dan bateri dia tak tahan. Kita kena plug in ni. Okey, sama juga macam hiking. Okey. Ada soalan lagi?
sebelum saya tunjuk cara-cara nak shoot yang lain, tip-tip yang lain. Pandangan saudara mengenai ambil footage pakai drone. Okey, Cik Haji Zul Zaimi. Pilihan sound dan muzik. Okey, pilihan sound dan muzik nanti kita Cik Herman ingatkan saya dalam editing. Okey, untuk footage drone. Okey, sekarang ni kalau kita tengok kebanyakan video. Dulu susah. Nak sewa heli pun 10K sekali saya sewa. Sekarang ni banyak guna ke drone. Drone ni biasanya untuk ambil gambar wide. Menunjukkan kawasan di jana. Contohnya LP Miri. Kalau saya fly, saya akan fly tunjuk keseluruhan gambar sekitar LP Miri. Yang tu hanya drone je boleh buat. Okey, dan ambil daripada pekan terdekat. Contohnya kami di sini ada Imat. Daripada Imat tu jalan ke mana orang kata tu apa point interest point dekat situ, nak tahu kat mana LP tu. Okey. Ambil daripada bandar tu masuk ke LP. Oh, orang tahu ni jalan dia. Drone punya footage sekarang ni orang kata wow, macam wow factor lah. Kita dapat tahu keseluruhan LP dan kita boleh ambil mata ni lah, mata orang kata tu kata mata helang, gambar mata helang daripada atas. Okey, itu dia punya ni. Tuan, video 1 minit berapa footage drone yang sebaiknya? Okey, video 1 minit ni biasanya video promosi, very fast, pop 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 pop. Okey. Untuk video, untuk shooting video, senang je. Kalau macam saya, dia punya, orang kata tu dia punya, yang perlu kita ingat, setiap kali kita mata kita berkelip, harus tukar shot. Kalau tak, orang bosan. Maksudnya kalau gambar statik, contohnya gambar bangunan LP Miri ni statik, macam mana nak buat tuan? Kalau mata saya jenis sakit, itu sakit tak boleh hasil kelip kan. Maknanya, at least 10 second. So kalau 10 second tuan nak shoot, okay, kena shoot 16 second. Okay, maknanya 10 second kita nak pakai, kena shoot 16 second. Maknanya 3 second dengan 3 second tepi ni kita nak buang. Okay, yang tu kita nak buang sebab waktu kita tekan shot tu takut dia goyang. So yang betul-betulnya kita ambil tengah je. Macam tu, maknanya at least 10 second. Jangan terlalu cepat. Dan tu ikut pula beat. Biasanya video 1 minit ni beep dia laju. Kita tak boleh slow kan. Beep laju maknanya mungkin dari 6 second. Pam 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 6 second tukar. Okey. Kecuali macam video saya bercakap ni mungkin boleh lama sikit, tapi jangan terlalu lama sebab orang akan boring dengan satu shot je. Maknanya tukar shot. Maknanya dalam keadaan yang sama tu yang saya kata ada close up, medium close up, ubah. Bird eye view, ataupun eagle wide view. Okey. Itu untuk footage drone lah. Ada lagi soalan yang boleh ni. Apa itu kamera Ninja Walk? Okey, sudah ada orang bertanya. Okey. Ninja Walk ni sebenarnya waktu kita pegang kita punya kamera ni. Okey, waktu kita pegang kamera ni, waktu kita nak berjalan kita harus membengkokkan lutut kita. Okey, macam kita nak mengendap. Jalan perlahan-lahan, grip macam ni, jalan. Waktu kita bengkokkan lutut kita tu jalan, umpama kita, itulah dinamakan ninja walk. Kurang gegaran. Kalau kita straight itu, kita jalan, gambar kita akan checking. So, ninja walk tu, kita bengkokkan lutut kita sikit, kita jalan. Dia akan jadi smooth. Itu ninja walk. Okay, itu teknik ninja walk. Video dokumentari tu macam mana downshot? Dokumentari ni banyak melibatkan sejarah kadang-kadang. Okay, kita perlu footage-footage yang lama. Okay, maknanya video dokumentari ni, shot dia kita dah plan dah. Contohnya dokumentari mengenai old lady. Maknanya bukan grand old lady ke kat Miri ni. Sejarah penciptaan dokumentari lah. Kita akan buat lu timeline, kita masukkan bab-bab sejarah, cerita dia sampai ke sudah lah. Itu dokumentari lah. Dia berbeza sikit. Tapi dokumentari ni mudah. Sebab apa benda yang dah dirancang. Berapa minit duration yang terbaik bagi video corporate, video teaser dan lain-lain? Okey, untuk video corporate. Okey, untuk video corporate saya sarankan 8 minit ke bawah. Okey, tapi bila 8 minit ke bawah tu tengah-tengah kena ada boom factor. Sebab bila kita menonton video, kita hanya ada berapa, lebih kurang dah 3 minit je kita boleh beri tumpuan. Lepas tu tumpuan kita dah hilang, kita akan bersembang dengan orang sebelah. Okey, kalau contoh 8 minit kita buat video tu 3 minit, boom. Benda ketiga tu kita bagi satu benda yang orang teruja balik nak tengok. Kita tarik balik audience kita. Macam tu. Tapi kena ingat, macam mana sejarah semua tu kita nak buat masukkan ke dalam
8 minit. So video korporat ni kebanyakan sekarang ni. Kalau dulunya tak ada eh. Dulunya dia akan cerita misi, visi, bla bla bla. Sekarang ni video korporat dia akan ceritakan kejayaan, apa yang bagus je. So misi, visi terletak kat mana, semua boleh tengok kat website. Ha, jangan semua benda kita nak masuk dalam tu. Contohnya LPPR terletak di bla 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 bla. Visi kami bla 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 bla. Visi kami bla 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 bla. Ha, kami mula ditubuhkan. Semua tu orang tak mau tengok sebab orang boleh tengok benda tu dekat website. Sebab kita sekarang ada website. So video korporat ni kita input benda-benda yang menarik je. Oh, kami pernah memenangi ITEC. Ha, kami pernah pergi ni bla bla bla. Kami bertanam emas. Ha, bagi orang tengok tu benda-benda yang tak ada dalam website. Ha, okey. Ha, itu dia punya ni lah. Ha, biasanya video teaser ni dalam 1 minit. Okey. Ha, kalau drama pendek 20 minit. Ha, drama pendek tak apalah, orang dah datang pun nak layan. Ha, kalau kejap sangat lagi orang bakar panggung. Bagat bayar tiket mahal-mahal cerita je sejam. Ha, macam tu. Okey. Kalau paling tengok nak tengok video yang paling lama adalah filem Indonesia. Kalau dia buat episod kan, bawang putih bawang merah. Dia akan tengok dia punya penonton. Contohnya berlakon-berlakon-berlakon, hero mati. Hero mati tu, viewer dia dah turun. Dia boleh hidupkan bilik dia punya hero tu. Macam tu. Biasa recommended cari sound dulu baru plan apa content video supaya matching. Okey, boleh juga. Dalam video editing, kalau dalam video editing ni sama ada nak cari sound dulu ke nak cari footage dulu terpulang. Better ada orang dia akan cari sound dulu sebab beep sound tu akan menentukan video apa dia nak letak kat situ. Teknik B-roll. B-roll tu macam mana tuan? Cik. Saya pun kadang-kadang term-term yang baru ni saya kurang sikit nak kaji ni. Okay, kita tengok satu ni di iPhone Cam System. Okay. Drone beginner selalu untuk jenama apa? Okay. Kalau untuk... Okay. Ada soalan daripada... Satu je soalan. Drone beginner tu. Okey. Ada persoalan daripada kita punya Facebook menanyakan drone beginner. Okey. Saya juga dalam industri drone. InsyaAllah. Dalam berasa beberapa bulan nanti, LP Miri akan jadi center untuk Borneo punya drone. Sebab ada LP Kota Semarahan. So, drone yang paling basic, better DJI lah. Sebab DJI sekarang ni dia dah monopoli drone. Mavic Air. Harga lebih kurang dalam 3K lah. 3K, 2K lah. Okey. Nah, bagus lagi. Yang kalau tanya saya, drone apa yang paling saya minat adalah Phantom 4. Dia sangat stabil. Okey. Siapa Cik Nur Fazilah? Boleh tak saya tahu B-roll tu macam mana? Mungkin ada teknik tu tapi saya tak tahu nama dia. Okey. Yang boleh kongsi dengan kawan-kawan yang lain. Okey. Drone bagus ambil package 2 3 bateri. Ya betul Cik si Syamuddin daripada ILP Pedas. Biasa better kalau nak beli drone kita beli combo, lebih murah lah combo ni. Combo set ni biasanya dia datang dengan bateri 2 3 biji sebab bila bermain dengan drone ni dia mahal sikit bateri dia. Okey, di akhir webinar ni kita menyuruh setia mohon nanti ramai-ramai on camera untuk kita ambil group photo. Okey, nanti dah akhir. Ada lagi, jangan pergi dulu. Sabar. Jangan tunggu dulu. Tak tahu dah, masa pun dah pukul 12. Saya ada satu slot lagi untuk editing. Tapi saya mungkin ambil masa dalam 10 minit je untuk editing. Okey. Okey, kita masuk sedikit beberapa tip untuk kita shoot video. Ini adalah perkongsian saya yang terakhir untuk bab camera work yang terakhir. Tip-tip untuk kita shoot video. Yang pertama sekali adalah jangan ada video korporat yang tuan pernah buat ke? Ada, tengok di YouTube saya. Saya pernah buat video korporat untuk KSM. Saya pernah buat video korporat dengan LP Perai dan sekarang ni kami sedang build up untuk LP Miri. InsyaAllah boleh tengok. Okey, dan ada beberapa jabatan lain lah dan syarikat-syarikat lain yang pernah saya buat. Okey. Okey, jangan shoot vertical.
Okey, jangan shoot ni. Sebab bila kita shoot bentuk vertical ni, kita terhad. Untuk biasanya shoot ni, kita pakai TikTok. Okey, kalau kita masuk ya Facebook pun ada kiri kanan. So, better macam ni. Okey, biasa kita shoot mesti macam ni. Kebanyakan orang mesti di shoot tu, betul tak? Ramai suka shoot vertical. Sebab apa? On-on, boleh nampak lah dia punya tu. Okey, elakkan. Lepas ni elakkan. Kecuali memang aku nak buat video untuk TikTok. Boleh lah buat macam tu. Tapi footage tu mungkin nak pakai untuk tempat lain. Better shoot vertical. Okey, nak edit pun susah. Okey, kalau katakan kita shoot macam ni, dalam footage kita di editing kita nak pakai vertical macam tu. Okey, kita kena besarkan file tu bagi nampak. So, video tu akan kepecah. Shoot landscape senang. 16:9 landscape, nak edit susah. Kalau macam ni, kita shoot ni, tegak ni, okay, portrait ni, sebagai portrait ni, bila kita nak buat video landscape ni, kita kena besarkan gambar tu. Bila kita besarkan gambar tu, dia jadi ni lah. Okay. Okay, itu ni lah. Dan DP Media kata, GoPro fokus pada action dan outdoor saja, tapi sekarang orang guna vlog juga. Okay. Dulu, sebelum dulu, orang pakai GoPro. Sebelum ada Insta, orang banyak pakai GoPro. Tapi GoPro ni dia punya kekurangan, dia just satu angle je. Macam Insta ni dia 360. Okey. Terpulang pada tumpuan. Macam saya selepas saya ada Insta ni, GoPro saya dah bersawang dah. Shoot landscape lepas tu crop jadi portrait, pecah tak video? Kalau shoot tu tak pecah, tapi kiri kanan dia hilang. Sebab kita potong tengah, kiri kanan dia akan hilang. Okey, kalau macam portrait, kita nak ni, kita terpaksa gambar, besarkan gambar tu untuk tambah tepi tu. Tu dia punya ni. Fixed wing. Fixed wing FPV. Geng-geng kapal ni. Okey. Okey, itu dia punya ni lah. Better shoot landscape. Okey, better shoot landscape. Okey, kedua, harus ada tripod. Macam saya cakap tadi, harus ada tripod. Okey. Sebab bila kita handheld, maknanya free ni, gambar kita akan bergoyang. Okey, kemudian, tak nampak sangat saya punya slide. Slide saya tulisan dia tak nampak. Dia boleh bertukar pula. Okey, yang ni saya ambil DJI Pocket okey ke untuk amat tu? Okey, DJI Pocket okey, tapi kamera dia terlalu kecil. Dulu, sebelum keluar Insta, DJI Pocket okey. Lepas tu kamera pun tak berapa canggih. Kebanyakan semua pakai DJI Pocket kecil je, senang nak bawa pergi mana-mana. Okey. Untuk amatur better, tapi saya cadanganlah daripada DJI Pocket, better beli Insta lah sekarang ni. Okey, model Insta yang bagus. Saya pakai Insta 360 360 360 1X. Sekarang ni dah 3. Okey, Insta 3. Okey. X3 lah sekarang ni. Terpulang pada bajet tuan-puan. Kalau ni dalam second hand, boleh dapat dalam 800-700 lah. Kalau baru mungkin 2K lah. Lebih kurang 2K. Okay, yang X3 lah. Okay, untuk shoot pakai phone ni, okay, kita perasan tak waktu kita shoot tu, kamera kita akan focusing si bila bergerak. Dan kita boleh tap pada kita punya phone ni. Okay, kita boleh tap pada phone kita ni, mana kita nak, kat mana exposure kita nak banyak, kita nak dia baca kecerahan tu. Dan kita boleh tekan lama-lama, dia akan lock focus. Oh, ada lagi yang dah join. Okey, dia lock focus dengan lock exposure. Okey, itu dia punya ni. Jangan kita pakai auto. Bila kita pakai auto, bila dia bergerak, focusing tu akan lari. Maknanya dia ada AE dengan AF. AE ni auto exposure lock, AF ni auto focus lock. Maknanya exposure ni, bahasa mudah dia Terang dengan gelap. AF ni, autofocus ni, kat mana dia fokus? Kadang-kadang, dia fokus kat kita. Bila kita lari, dia fokus ke background belakang kita. Maknanya, itu dia punya setting. Okay, kita tekan lama-lama kat situ. Okay, ini tadi menjawab pula zoom. Zoom dia ada terbagi pada dua. Iaitu optical zoom dengan digital zoom. Optical zoom ni, zoom yang dibuat oleh optical. Kanta belakang ni yang buat. Okey, kanta belakang ni yang buat. Bila digital zoom ni, sebenarnya kita biasa ambil gambar, kita besarkan. Bila kita besarkan, maknanya kita membesarkan gambar tu. Bila kita membesarkan gambar tu, apa jadi? Bila kita membesarkan gambar tu akan pecah.
Okay. iPhone lock focus kadang-kadang pandai auto balik. iPhone ni dia bijak sikit. Ada loss quality bila shoot below full HD. Kalau shoot 4K will be okay. Betul. Makin besar resolution kita shoot, makin bagus. Tapi kekurangannya dia, kita punya memori akan cepat penuh. Tu je. Okay. Sebab kalau kita tengok yang 8K, shoot 8K tu, resolution 8K tu, tujuan dia orang kadang-kadang gambar tu dia nak besarkan. Tu tujuan dia, salah satu tujuan lah. Okay, ingat optical zoom dengan digital. Jangan sesekali digital zoom. Okay, jangan sesekali digital zoom. Digital zoom tu adalah kita tap dekat handset kita, kita besarkan. Itu sebenarnya kita membesarkan megapixel dia. Mana gambar tu jadi besar. So, megapixel akan jatuh. Ataupun resolusi akan jatuh. Okay, macam mana nak buat optical zoom, digital zoom? Optical ni, kamera kita yang buat. Maknanya, menggunakan kaca dalam tu akan kita banyak kamera. Dan satu lagi, manual zoom. Pernah dengar tak manual zoom? Manual zoom ni sangat mudah nak buat. Tapi kita kadang-kadang kita malas. Manual zoom tu kau jalan kaki sendiri ke depan. Maksudnya kau bawa kamera kau. Itu lagi bagus daripada kebanyakan orang nak zoom, dia zoom je kat dia punya phone. Sebenarnya better pergi ke depan. Sama juga. Okay, yang tu faham . Okay. Kita tengok kita satu lagi slide saya yang terakhir. Okey, slide yang terakhir ni kelebihan untuk kita shoot menggunakan inilah iPhone. Dia compact size. Saya terpaksa pergi laju sikit sebab lagi kita ada satu lagi shot slot untuk editing. Okey. Dia sentiasa bersama dengan kita. Mudah untuk kita gunakan sebab kita belajar. Dan yang paling penting sekali bawah tu. Okey, shoot and upload. Shoot, edit, upload. Kita tak perlu kalau pakai kamera biasa ni. Kita kena ambil, kena masuk dari apa laptop pula, transfer pula. Kalau dulu lagi sakit, dulu pakai tape. Bila tape ni kita nak digitalkan dia, kita masuk satu box tu. Okay, masuk, kita play dekat kita kamera tu sejam, sejam lah kita tunggu. Apa, PC kita rakam pula. Okay, tu zaman-zaman ni lah. Okay. PC yang fast autofocus tu sebab iPhone memang bagus. Okay, bincang-bincang ni tu bagus. Okay. Okay, sebelum kita nak shoot tu, kadang-kadang yang pertama sekali kita tengok quality megapixel kita, kita setting awal-awal. Okay, kalau katakan kita nak buat slow motion, apa benda perlu kita buat untuk kita buat slow motion lah. Yang penting kalau slow motion, megapixel apa, frame per second dia harus tinggilah. Okay, yang seterusnya kita tengok yang macam saya cakap tadi, optical dengan ni saya dah cover juga. Okay, yang seterusnya stay steady ni maknanya kurangkan pergerakan kamera jika kita tidak mempunyai gimbal. Biar kamera kita statik, kita punya subjek yang bergerak. Okay, nah yang ni lebih, slide saya yang seterusnya ni lebih pada info-info atau tip dan kurang gambar. Yang ni saya akan share nanti di masa-masa yang tuan-puan senang, tuan-puan boleh baca balik. Okay. Lagi tip yang seterusnya, shoot and repeat. Macam saya cakap tadi, shoot 3 kali sekurang-kurangnya. Bila banyak footage lagi seronok kita edit. Tapi jangan terlampau banyak sangat, nanti kita muntah edit. Okay. Lepas tu, good lighting. Okay, lighting is critical sebab kita kena tengok sensor untuk handphone ni dia tidak sebagus sensor untuk kamera. Okay, so dia memerlukan lighting yang baik. Kalau lighting tu kurang, gambar kita akan jadi grainy ataupun bintik-bintik. Okay, so kalau ada pilihan, beli additional lighting. Okay, yang seterusnya kita tengok focus area. Okey, contohnya macam gambar daripada flight ni, takut dia fokus kat langit tu, gambar flight kita ni akan jadi gelap. Okey. Contoh macam tu. Okey, sekarang ni dia ada dua situasi. Satu tu over. Over tu maknanya dia baca dekat light ni sana.
Okey, dia gambar tu terang. Andai kata tuan-puan tak dapat gambar yang neutral, shoot dua-dua ni. Nanti masa editing, kita combine. Bagi dia jadi cantik balik. Okey, antara dua footage ni, satu yang over exposure dan satu lagi yang under. Yang under ni lebih boleh pakai daripada yang over ni. Over ni habis. Dia punya 3D semua dah blend. Okey, walaupun kita gelapkan gambar tu sikit, dia takkan jadi. Kalau yang gelap ni, kita terangkan, insyaAllah masih lagi dapat ambient light yang cantik lah. Okay, zaman firewire. Ya, Encik Benas, yang kita tidur bawah meja tu lah kan. Ha, zaman-zaman pakai firewire tu, duduk bawah meja tunggu. Bila lah nak habis capture ni kan. Ha. Okay. Okay, ni tengok dealing dengan backlight. Biasa yang kena kat kita ni backlight. Backlight ni kamera kita akan baca yang belakang. So normal belakang, depan subjek kita gelap. Ada dua cara. Sama ada kita pump depan ni, belakang akan jadi terlampau putih sangat, ataupun kita fill light. Maksudnya kita bagi satu cahaya dekat subjek kita, ataupun kita mesti membelakangi sumber cahaya tu. Okay, dealing with bit light, backlight. Okay, ni audio punya cerita. Okay, itu sebersedikit eh. Bersedikit menjadi tip-tip dan nanti slide ni saya akan share. Saya akan share dan tuan-puan semua boleh tengok. Okay. Abinas Memory Lane. Memory Lane. Okay. Boleh shoot HDR mode. HDR mode boleh. Apa yang dinamakan HDR tu? Bagi kawan-kawan yang kita tak tahu. Kita shoot HDR ni, High Dynamic Range ni. Kita akan ambil gambar bahasa mudah nak terang. Yang normal. Yang gelap-gelap. Yang normal dengan yang over yang terang-terang. Nanti bila dalam editing kita gabungkan semua dia. Gambar tu akan jadi neutral. Itu HDR lah. Okey. Semuanya tempat karok 20 lagu baru siap capture. Lagu Gula Batu eh. Okey, sekarang ni kalau dah habis saya nak masuk sedikit mengenai editing. Okey, tuan-puan boleh tengok saya edit, simple edit.